Tuh. Melayang-layang terus terbang. Gagal. Hai, hai Ciganers. Ketemu lagi sama aku Fanny dan Heretsu. Halo. Dan juga Kansari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Ciganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan untuk para Ciganers semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.cigana@gmail.com. Oke Ciganers, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke, Karetsu, langsung aja. Ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Reja Fahmevi. Assalamualaikum, Kak Fani, Karetsu, dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Saya punya video penampakan, dan video tersebut ini diambil sama saya sendiri. Okay. Kejadian ini diambil tanggal 10 Juni 2024 kemarin. Ini kejadian pas saya habis pulang main. Dan waktu itu posisi lagi hujan terus, dan saya neduh di pinggir jalan. Tolong, Kak, apakah ini sosok? Ini dia lagi neduh karena hujan ya. Oh, ini SS-nya ya? Ini maksudnya di ujung jalan. Kayak sadako ya? Iya. Ini videonya. Tuh. Emang gelap sih. Cuman ya ada yang kontras putih tuh. Oh iya. Tuh. Dia juga ada curiga ya, makanya di zoom gitu tuh. Tuh, dan kayaknya di bawah sana ada pohon deh. Dan gak mungkin kalau misalkan orang ya kan, karena lagi hujan gini kok gak berteduh gitu kan. Iya, yeah, oke. Okay. Dan biasanya kalau pakai mata asli mah itu teh yang kontras putih gitu teh kelihatan pisan. Betul, makanya asli. Di kamera ya di shoot, mungkin dia juga ngeh gitu kan. Iya. Yeah. Kalau kita sih sama-sama ya kan ya. Iya, yeah, kalau dari sini mah sih sama. Yeah. Ini kelihatan, kalau saya secara mata batin kelihatan. Dan ini jelas astral. Jelas astral ya? Iya, yeah, jelas astral. Karena kalau manusia segalau-galaunya hujan deras gini tengah malam dingin dia. Segalau-galaunya manusia gitu. Mungkin ini mah kunti galau. Ya. Karena kata yang di channel jurnalis ya, mereka tuh suka hujan ya, Pak ya? Iya, benar. Betul. Suka datang katanya kalau hujan. Enggak tahu ya, bangsa-bangsa seperti Miskati, dia tuh suka yang lembab-lembab, yang berair. Makanya kalau di rumah ada kolam, kalau kolamnya kotor dia suka-suka di sana tuh. Biasanya gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya kayak akuarium? Akuarium biasanya tuyul sih yang suka kayak gitu mah, gitu suka ya? Mainin ikannya gini-gini gitu. Mau bikin akuariumnya? Enggak, ada akuarium kecil. Oh, kalau kecil mah enggak. Yang kecil segede gini mau buat ikan cupang. Kan kalau airnya kotor tuh aku besok lagi gantinya udah malam. Enggak gitu. Sih kalau yang kecil-kecil gitu mah jarang. Oh iya udah makasih ya. Kalau misalkan 1 meter persegi itu yang airnya agak banyak, ikannya agak banyak ya suka ada aja okay. Gitu. Ini dari Cornhub. Wow. Orang mana nih? Apakah benar ini sesosok kuyang? Kuyang lagi nih. Kuyang. Okay. Ini viral ya, yang kismis malam Jumat ya akunnya tuh. Oh iya. Kamera nih. Oh, ini. Kuyang. Dia lagi apa? Oh lagi ngelonin ya. Iya, ini Bang Nimang. Tuh. Oh, muncul. Lah ilahilah dia diem di sana. Layang-layang terus terbang. Kuyang. Gagal. Terbang. Ini viral sih. Tapi netizen juga ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, ya kenapa bayi dibawa keluar saat malam hari gitu kan? Senangis-nangisnya juga ya? Iya. Iya. Senangis-nangisnya juga gak akan dibawa keluar gitu ya, Fanya? Iya. Kalau Fanya punya ya waktu. Iya, benar. Nakal ya. Gak mungkin, itu 11.49, jangan main-main, ngapain ke halaman. Iya. Siapa yang ngajarin, aku jadi emosi. Ya betul, meskipun tidak ada berkaitan dengan spiritual, tapi kalau bayi malam keluar tuh masuk angin dia. Iya. Iya. Karena hawanya beda tuh malam hari itu. Iya. Terus yang gagal fokus kedua mungkin dari segi CCTV ya. Iya. Pas banget posisinya di sana, menunjukkan aktivitasnya ya kan. Iya. Ada ibu-ibunya, bapaknya gitu, kuyangnya datang. Kuyangnya datang dan menghampiri gitu. Gitu. Tapi kalau dari segi editan sih ini aku juga agak bagus sih, bagus. Maksudnya kuyangnya terbang dari sana, terus melayang-layang gitu, gak mungkin pakai tali lah gitu ibaratnya. Ya. Oh, tapi aku ngelihatnya itu sih kepalanya kayak boneka ya. Boneka ya. Kayak bentukan bulat jelangkung itu loh. Tuh. Dipakein rambut gitu. Pas dia terbang juga cepet gitu kan. Tapi dari keaslian ini gimana nih, Kang?
ini sempat viral dan saya juga sebelumnya sempat nonton ya. Dan ada juga klarifikasinya bahwa ini konten. Konten. Iya. Iklan kah? Bukan ya? Konten kreator aja sih. Tidak tersangkut sama iklan kayaknya. Bukan ya? Bukan sih. Masa iklan bayi gitu. Kayak gini. Ini dari Dimas Edi-nya. Katanya apa nih, Fani? Assalamualaikum Teh Fani, Aritsu dan Kang Sarif. Salam. Ini saya ada video dapat dari grup WA. Teman saya iseng lagi karaokean dan terdengar ada suara cekikikan di bagian lirik. Apa itu? Ya, yeah, From Those I Love. Oke. Okay. Dia ngakunya enggak ada siapa-siapa di sekitarnya karena dia memvideokannya tengah malam. Dan dia baru sadar ada suara tersebut saat diputar ulang rekamannya. Apakah ini asli dari makhluk astral atau bukan? Salam dari Lombok, NTB. Karaokean di mana? Karaoke lagu Avenged Sevenfold kan ya. Kita dengerin di rumah. Nah, ini kan dia nyanyi karaoke ya. Pas yang lain mah suaranya lancar ya. Tapi pas itu suaranya agak berani nih. Agak katakan gitu ya. Jadi diketawain juga nih. Ah, sumbang cina. Sumbang. Misketnya deket gitu ya. Diketawain lagi. Pas banget kita bener sih, bener. Aku tadi gak ngang, aku mau fokus ke suaranya, ya. Suara ketawa. Ya sakit hati ya diketawain. Iya, ya, aku ini mah udah mau pas banget ada momen-momen yang ya, lucunya gitu kan, gitu. Lain huru, ini lain. Betul. Kalau suaranya kecil katanya gitu ya, yeah. Berarti deket, kalau suaranya jauh. Berarti deket. Oke. Okay. Suaranya jauh berarti deket. Kalau suara kuntinya jauh dia deket, oh. Tapi kalau suaranya dia gede deket, nah dia itu jauh gitu. Ay, aku liur. Dan betul, yeah. Ini betul dia deket di sini, di area sekitar yang nyanyi. Aduh. Dan okay, dan dia ya ini astral. Ya ini kan emang Japan ball itu kayak yang alirannya keras ya. Dan juga emang kayak yang pucat-pucat gitu. Yeah. Mungkin ya mereka juga suka dengan hal seperti itu. Okay. Mistis ya. Betul. Ini dari Indah Lestari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini ada video dari TikTok. Apakah benar itu penampakannya? Hey, TikTok ya. Mm-hmm. Ini viral juga nih tuh. Lagi kebakaran ya. Lah, dia muter-muter di sana. Ya aku sempat mikir okay. Sih itu kain yang nyangkut kan di kabel listrik ya gitu ibaratnya. Cuman kok ada tangannya, ada kakinya juga kelihatan kan gitu kan. Aneh sih, tapi nggak pergi gitu ya. Terus dia kayak muter aja. Yeah, kayaknya sih kameranya kan yang nggak diem sih. Oh. Kalau itu mah diem kayaknya gitu kan. Oh iya, kameranya yang nggak diem. Kalau itunya standby. Standby ya. Cuman kena angin gitu ya. Ya kena angin sedikit ya ada gerakan. Ini kalau saya perhatikan benda ya, cuman nggak tahu benda apa. Kemungkinan kalau misalkan di kebakaran kayak gini, kayak di tiang-tiang listrik itu sering nyangkut itu. Ada media-media apa, benda yang kebakar dari sananya menggantung ke sini. Terbang gitu kan ya? Iya, banyak-banyak faktor lah. Cuman untuk asal ini bukan. Bukan ya? Tuh. Ini video berikutnya nih, penampakan di rumah. Bayi. Tuh. Astagfirullahaladzim. Lah aku pikir tadi kakaknya. Langsung gak ada. Ya mungkin kakaknya, tapi kok serem gitu kan ya kalau misalkan kakaknya rambutnya ke depan. Dan aku pikir hilang tapi ternyata jongkok ya. Iya jongkok ke bawah. Kelihatan agak gitu. Tapi apa kayaknya emang gak sadar gitu kan? Bercanda gitu kan, apa benar emang astral gitu. Tapi kalau misalkan hantu, kok bajunya warna-warni ya tuh? Kayak baju anak-anak aja. Tapi kalau menyerupai Jin Korea kan bisa sama gitu kan ya? Betul. Dia kesini atau ke membelakangi ya? Kalau kata aku mah kesini. Soalnya hitam, backlight juga sama TV ya? Kayaknya sih Pan ke sana Pan, nonton TV. Oh iya itu belakangnya, oh iya benar. Tapi kayak yang gini kayak wajah ya ini. Iya, kayak wajah. Dia tuh duduk berarti ya lagi nonton lah cakep gitu kan duduk. Ada bahan lah dia. Pegal. Jadi nah. Bisa nyender kan kalau duduknya di bawah mah nyender ke kasur. Ada bahan. Dan momennya pas aja sih. Jadi gagal fokus nih namanya. Padahal enggak bikin apa-apa ya.
Tapi emang bukan ya? Oke, okay, ini bukan sih, fix. Aman karena ya? Aman dede lah. Bayi aman ya? Dede bayi aman, tapi ibunya yang mana ya? Bukan saya, Pak. Ya kan nanyain ibunya yang mana. Enggak ke video ya, guys. Ini penampakan Mbak Kunti di siang hari saat pelatihan tonton sampai habis katanya kan. Oke. Okay. Okay. Pelatihan. Siang hari padahal kok ada kuntilanak ya? Tuh. Oh, iya. Tapi emang banyak warga juga yang menonton ya. Tuh ada ibu-ibu yang di depan, tapi dia kok sendirian di belakang tempat gelap, dia nonton apa gitu maksudnya. Dan pakaiannya pun aneh dari yang lainnya. Ya, dari yang lain kok pakai daster Miss Katy itu kan biasanya. Tapi kayak enggak panjang ya dasternya, cuma sampai lutut. Iya. Udah terlalu ngetung gitu kan. Beli lagi. Mungkin dia jadi kuntinya waktu kecil gitu. Sekarang udah gede. Iya, iya. Oke, ini kalau saya perhatikan, jelas ini adalah horin dari orang. Wow, ya. Cuman kayaknya orangnya udah nggak ada nih, nggak ada di nggak ada di salah satu di sana gitu. Ini horin. Tapi ini tempatnya kayaknya kosong ya awalnya apa ya? Ada ya. Tenda-tenda tuh? Biasanya kayak gini khusus ya? Tempat pelatihan sih. Ya biasanya tengah hutan kalau ya, yang kayak yang gini. Yang jauh dari pemukiman. Ya dekat gitu, cuman nggak dekat sama pemukiman. Kayak di kita juga ada lah ya tempat latihan TNI yang di atas sana. Betul. Itu agak jauh juga dari pemukiman. Dan ini saya perhatikan betul Jin. Dan ini videonya udah lama kali ya? Kayaknya atau, sih. Dari kameranya segi, ya? Kamera gini ya. Iya. Dan ini saya perhatikan ini Horin. Atau Jin yang menyerupai orang. Cuman inangnya udah gak ada. Adesan bajunya aneh ya kan ya? Kayak jadul gitu. Pakaiannya tuh gitu. Ya di hutan tuh. Harusnya perlengkapannya safety gitu kan. Kayak gini tuh pakai AP boot tuh. AP boot. Masa ini seatas tubuhnya kan? Betul. Rekam mana? Tapi kalau untuk kurun waktu ya pakaian yang laki-lakinya seperti ini, wanitanya pun itu udah ketinggalan zaman, berarti itu udah lama gitu ya. Oke, Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.